ada perselisihan, jadi akunya yang pernah nggak? Ya. Mereka pernikahannya modalnya luar biasa, cuma modal percaya, sisanya diserahkan kepada netizen. Mama kerja, papa kerja, Aminah? Enggak. Main. Selamat pagi. Kenalin yang belum kenal aku Safril. Hari ini aku berkesempatan lagi hadir di TV di program Pagi-Pagi Ambiar Trans TV bersama Bunda perdana live lagu Takkan Bersama. Semoga lancar ya. Doain ya guys. Pagi-pagi ambil dulu. Videonya benar ini? Benar, Bang. Aku Nazar, penyanyi dangdut. Sehat, Bang. Apa sih rahasianya di pagi-pagi ambil yang kita hadirkan? Ini dia Bunda Ashanti. Tanggal 12 Mei 2012 ya. Mei 2012 ya, 12 tahun. 12 tahun ya. Selamat ya. 2012 ya, benar. Benar kan enggak berasa ya? Apa arti tanggal yang sangat luar biasa itu buat seorang Bunda Ashanti? Apa ya? Alhamdulillah aku tuh enggak nyangka juga sebenarnya aku bisa melalui 12 tahun. Belum lagi komentar netizennya, netizen kadang suka ikut campur aja. Kita mau kasih lihat dulu kebahagiaan Bunda Ashanti dan juga Mas Anang yang baru saja merayakan wedding anniversary ke-12. Bye.
Bun, suka maksa orang nggak pernah makan donat. Ayo bun, ada cok semua mulutnya kayak dia suruh makan donat. Ada lempar, ada tuh dengar kan kata orangnya pagi loh. Ayo bun, ini ada lempet oncom, please. Nggak bun, segigit aja segigit. Oh intermittent. Oh intermittent. Enggak intermittent. Kita Interpol. Ih, gak semua orang kalau suruh makan donat, lu aja. Ini donat sayang banget, lu belinya banyak banget. Yuk. Nah, kalian aja deh. Sebagai gantinya Mom Ashanti, kalian aja. Mewakilin ya? Mewakili Mom Ashanti. Nah, lu tawarin deh, Kalis. Sekarang suruh makan donat. Yuk. Eh, bun, ini enak banget, Nutella. Enaknya luar biasa. Itu kan dia bingung deh. Kok ada gue? Wah, mau diomongin apa nih? Gitu. Hadirkan ini dia Lisa Natalia. Lihat gue sama Tambiar, ternyata ya mungkin sama Tambiar juga sama seperti aku, Dewi dan juga King Nasar, bahwa banyak yang tidak tahu kalau mereka berdua ini ipar. Kita lihat satu ini. Kayak lebih kangen, itu feelnya beda. Karena pas mereka ketemu, aku nangis, gimana juga nangis. Kan jadi gimana? Karena kan jadi jangan. Aku jadi ingat tentang aku, bun. Aku
Iya, apa dia berantemnya kayak Piala Dunia 4 tahun. Tapi kan justru itu yang bisa mempererat, ya kan? Berarti ya. Perjalanan hidup, nah, namanya. Habis itu kayaknya kayak ketemu terus kan, ayo bikin apa lagi nih, kemana lagi yuk, biar bisa bareng-bareng gitu loh. Karena kan kelamaan ya, nggak ketemunya tuh anak-anak ya, penting sih. Anak-anak sih, aku tuh ngerasa kayak mereka tuh yang kangen banget gitu. Iya. Podcast ya Bunda. Gak, Dennis. Ini nanti pokoknya kasih schedule, kasih jadwal untuk podcastnya Mom Ashanti. Titik harus, gak boleh enggak. Dor. Eh, Jor. Ah, ada Jor, ya Allah. Nah, sementara itu siapa yang tahu bintang tamu kita berikutnya bisa kalian tawarin dia untuk menjadi wedding singer di acara. Iya. Biasa di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Syafril Hasan. Terima kasih. Syafril boleh silakan duduk ya. Kita juga akan ngobrol-ngobrol sama Syafril Hasan. Dari Kidore Maluku Utara. Yang menemukan talenta ini. Pertama kali Jakarta tahun
Coba nyanyiin buat kita semua di sini nih, di bagi-bagi abis ya. Ayo, penasaran deh suaranya. Siap, silakan. Datang juga. Masih sama katanya kayak dulu pas ke rumah masih cakep. Ya Allah, masya Allah. Salam buat mama ya. Ya ampun. Kita senang banget. Bagus enggak suaranya? Bagus banget. Oh. Keren. Oh, kita mau ke Sukabumi bareng nanti ya. Ayo dong. Bareng ya. Ke kampung dulu. Iya benar ya. Iya, aku pengen banget. Ayo makan kan bilang dong. Ya udah ya, tetap ngomongin lagi. Bilangin. Jalan-jalan lagi nih, Bun. Ah, jalan-jalan. Nah, sukses ya. Ketemu lagi Rabu insyaallah. Iya. Bye. Kasih ya, Mbak. Mungkin sehat aja nih. Gimana nih sehatnya terus? Sehat banget ini. Mood. Ayo dong. Bikin konten fashion. Boleh? Bun bener ya. Fashionnya Bunda. Iya. Gitu. Iya. Hah? Bunda tanya sayang. Sakit ini sungguh terlalu sakit. Ada yang karena bisa langgeng sampai 12 tahun. Harapannya semoga kita langgeng dan terus bisa melewati tahun-tahun berikutnya. Guys, udah selesai syuting tadi, ketemu Mbak Lisa, ketemu teman-teman lagi. Terus ada juga yang seru banget tadi, ada pasangan yang viral di Bandung tuh, lucu deh. Jadi sekarang tuh kita bisa
dapat berkah ya. Maksudnya kalau Tuhan memang berkehendak ya di mana aja, di jalan, di mana ya bisa aja terjadi keajaiban-keajaiban. Lucu jadi mereka juga lucu tadi pasangannya. Nah, sekarang aku mau meeting sebentar habis podcast tadi. Habis itu aku mau ke rumah Kaloni mau meeting lagi juga. Assalamualaikum. Kemana? Nah. Aminah. Tuh. Aminah. Kenapa enggak diangkat dari sebelum bobo ya? Kapan? Siang. Ya enggak lihat, maaf lagi. Oh, lagi podcast. Nah, mana Aci? Aci sekolah yuk, Mek. Tuh, anaknya cantiknya gini. Mana Oca? Oca lah, namanya Aci. Nanya Oca, semua ditanya sama dia. Kucing ada kan? Gak ada. Kucing gak ada. Gak ada. Diumpetin. Apa ini? Muda. Punya adik apa punya kakak, Nah? Enak. Punya enak. Nah lagi makan ya? Ya Allah, Genda culik. Nah, ngapain aja hari ini, Nah? Bayun. Bayun. Aku kangen lu. Maaf ya, tadi Genda ditelepon gak angkat ya. Soalnya lagi podcast. Coy. Ada airnya loh ini loh. Gak ada. Gak ada. Ini kan air, cantik. No. Mama mana? Kerja. Kerja. Mama? Kerja. Nyanyi dong. Mama kerja, papa kerja. Nah? Enggak. Enggak. Nah bobo. Nah mama, jangan tidur makannya sini. Duduk. Nanti gak masuk ke perut makanannya. Centil banget sih pakai kalung. Gak segera enggak. Ya. Pakai mok nih. Enggak. Enggak. Kasih gelangnya. Kasih gelang mau pakai? Enggak. Oh, ya udah. Besok gue Genda beliin gelang ya. Ya, pakai ya. Gelang gede. Oh, enggak mau gede. Oh, enggak mau gede. Iya, Genda beliin yang kecil ya. Oke? Okay? Oke. Okay. Oke. Oh, TikTok. Apa? TikTok. TikTok. Gena sedalam dalam. Nah, Gena selalu ingat kamu kalau lagu itu tahu enggak sih? Oh, berenang ya. Dalamnya laut dan India. Dedek Zura mana? Ada. Ada, ada. Tidur ya? Bobo ya Dedek Zura. Tidur siang. Oh, tidur siang. Tidur siang. Kamila nggak tidur siang? Enggak. Ya, Nah, kita nggak jadi ke puncak deh. Mamanya nggak jadi pergi. Keangkat teleponnya. Nggak diangkat teleponnya? Oh, sorry. Nggak diangkat teleponnya. Telepon dua kali nggak diangkat. Genda mana Genda? Genda mana Genda? Genda lagi podcast nih. Ke mall. Mau main apa di mall? Mainan. Mainan. Makanya punya dulu, ayo. Pulang dulu, ayo. Bodi. Apa? Nah, cantik banget sih. Bawa aja, Bun. Mumpet. Oke, guys. Aku mau sholat dulu. Nah, temenin Genda sholat yuk. Masa? Di kamar kayak kemarin? Bukan nanya nama, Nah? Enggak. Ya. Oh, dicuci. Oke, bye, guys. Dadah, Nah. Cium kakek dulu. Tapi boleh peluk dong. Boleh dong. Tapi boleh cium. Dah. Ini nah. Ngasih kakek. Glosor, glosor, glosor. Ditantik. Enggak lah sama kakek. Mamam kakek. Mainin gini kakek sini. Ya. Cublak suang ya kan kalian gak mampu kan untuk muda tak gemplong lerak lerak sopong biar galak akhir siap kosong kak
Kakek kalah. Sip, bang jelek kosong sip. Minta coklat dulu. Nggak ada. Jadi, Nana mau meeting, Genda mau meeting, Mama kerja, Papa kerja, Aminah? Nggak. Meeting. Oh, meeting. Si gemes ya, Pak? Banget. Punya siapa sih kamu? Cucunya Anang ya? Ya, cucunya Anang ya? Hei, ini cucunya Anang bukan? Hei, cucunya Anang ya? Mau ngomong. Yura mau ngomong. Iya. Cantik banget. Ngomong ya, Bu? Oke guys, kita mau pulang dulu ya. Bye bye. Hati-hati.